Memasuki berita pertama, tumpukan sampah terlihat di pinggir jalan lintas timur Palembang Betung sehingga memberikan kesan buruk bagi Kabupaten Banyuasin. Tumpukan sampah tampak terlihat di pinggir jalan lintas timur Palembang Betung dan memberikan kesan buruk bagi Kabupaten Banyuasin karena jalin tim banyak dilalui oleh pengguna jalan luar daerah. Dari pantauan Pal TV di lapangan, lokasi tempat tumpukan sampah ini persisnya di kilometer 18 kerap menjadi lokasi pembuangan sampah sementara warga sekitar. Sebelum akhirnya diangkut oleh petugas DLH Banyuasin dengan menggunakan truk paling lama siang hari. Hingga kini belum diketahui penyebab keterlambatan petugas DLH mengangkut sampah tersebut, namun akhirnya memberi kesan kurang baik bagi kebersihan Kabupaten Banyuasin. Sulaiman, Pal TV.